Tingkat pemahaman orang tua dalam mengenali karakter anak, maka Dharma Wanita Persatuan atau DWP Sukamara menggelar seminar parenting pemetaan bakat anak melalui golongan darah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis pagi di Aula SMPN 1 Sukamara. Kegiatan seminar parenting ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya memahami karakter dan kepribadian anak melalui bakat dan kemampuan anak berdasarkan golongan darah. Seminar parenting ini dilaksanakan selama satu hari dan diikuti oleh anggota DWP tenaga pendidik PAUD di wilayah setempat dengan mendatangkan narasumber dari founder ABO Center Indonesia yaitu Epa Dipanti Tumba. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman orang tua, mengetahui bakat anak, kemampuan dan pengenalan dirinya melalui golongan darah. Kalau ini untuk peserta yang mengikuti kegiatan seminar ini? Untuk peserta, sementara kita tetap ibu-ibu anggota Dharma Wanita serta tenaga pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Sukamara. Narasumber berasal dari Kalimantan Timur di Jakarta. Kalau untuk pelaksanaan sendiri, Bu, berapa hari untuk kegiatan ini? Pelaksanaan satu hari. Nah, diharapkan sendiri, Bu, dari kegiatan ini ditekaskan lagi? Harapan dari kegiatan ini adalah agar orang tua yang tentunya para anggota Dharma Wanita sendiri bisa memahami apa yang disampaikan dan nanti untuk mengimplementasikannya kepada anak-anak, keluarga yang ada di rumah. Agar Ketua Dewan Pembina DWP Sukamara, Hajahat Mayati Ahmadi berharap melalui seminar ini orang tua hendaknya dapat mengetahui karakter khusus anak melalui golongan darahnya. Dengan demikian orang tua dapat menerapkan cara mendidik yang benar pada anak dan sebagai orang tua juga diharapkan haruslah tetap menjaga agar anak tumbuh kembang dengan baik serta menjaga perilaku dirinya sendiri sehingga tetap menjadi guru dan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Punya sehari-hari agar dapat menjadi guru dan teladan bagi anak-anaknya. Dan kepada seluruh peserta, saya harapkan dapat mengikuti seminar ini dengan sungguh-sungguh sampai selesai, sehingga peserta dapat menerima manfaat dari kegiatan ini dan dapat mengeluarkan ilmunya kepada organisasi atau unit kerjanya. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjam, TV.